Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di 1, 2, 3 Go out. Hari ini Febia mau warnai ini. Dan khususnya pakai kekayaannya. Ini dia. Ini kekayaannya udah kita taruh. Kita akan warnai ini di kulkas ya. Okay. Dan karena saya bilang sih ini sebaikan warnanya itu seperti warna yang kemarin kita buat ini, baru sebaikan kita buatnya yang sama lagi. Okay, yang dibutuhkan warna merah, warna ini dan warna ini. Kita ada warna pink, muda sama merah ketuaan. Ya, segini aja tiga warna ini. Bisa nampak. Habis itu untuk daunnya kita bisa memilih daun ini dan ini. Pokoknya daun itu banyak banget ya warnanya. Tuh. Dan untuk kupu-kupunya kita mau pakai warnanya itu warna biru tua sama biru muda. Dan untuk yang satu lagi kita kasih warna orange sama warna orange muda. Okay, lanjut kita akan mewarnai. Okay, pertama-tama saya mau pakai warna hijau ini untuk mewarnai sedikit saja, tapi harus pelan-pelan ya, karena ini tuh sering keluar banget. Nih, jadi kita gini tuh warnanya masih setengah. Lanjut kupu-kupunya ya. Kupu-kupunya seperti yang janjikan, ada yang satu warna ini, satu warna ungu kalau nggak
Oke, ini kita ini pakai yang warnanya tua. Ini tua. Jadi untuk itunya kita akan warna kuning. Kenapa kok warna kuning? Gara-gara kata Febia sih bagus banget warna kuning itu. Yang nggak tahu sih ya, kayak besinya lah warna kuning itu. Pokoknya hitam. Nah, jadi ini kita sedikit-sedikit dulu ke ini-ininya dulu. Nah, jadi nanti kita akan buatnya berbeda banget. Oke. Kita akan ambil warna kuningnya. Langsung aja, kita langsung aja ke semuanya. Nggak usah ditambah-tambahin. Oke. Dan kita akan ambil warna biru mudanya untuk mengisi semuanya banget ya. Dan ini ada biru, enggak tahu ya, biru air ya kalau enggak salah namanya. Ini untuk dikasih ke sini, ini dia biru airnya, ini dikasih ke sini, dan ini dia kita warnain lagi. Oke, selesai satu deh. Oke, selesai satu. Kita satu lagi, warnanya akan ungu. Tapi tetap aja ya, ininya warnanya kuning. Oh iya, kalau kalian nanya kenapa kok mukanya juga warna kuning ya, kebanyakan Peria Dharma di mana-mana, di Disney dimanapun, ya kalau di luar sih hitam ya, tapi kayak warna hitam itu kayak jelek gitu, kayak menghitamin, jadi Peria pilih warna kuning. Oke, kita mau ambil warna ungunya yang paling tua sampai yang muda. Maaf ya, ada apa namanya di sini, di rumah baby itu ada kucing, ini bulu kucing, maaf ya. Ini dia, tapi ini kayak biru ya, ya kan kalau nampak di kamera kayak biru ya. Yaudahlah, nggak apa-apa. Oke, kita akan mewarnai itu kan ungu. Tuh, isinya ungu sebenarnya. Oke, seperti kayak tadi, ini akan di giniin nih. Oke, ini udah ya. Dan untuk yang itunya sih nggak tahu ya warnanya apa. Warnanya pink, bagus enggak ya? Kita kasih pink. Kita kasih pink sedikit. Nih, kita kasih pink aja sedikit. Soalnya warna ungunya cuma dua aja dapatnya. Oke. Sekarang kita pakai yang muda. Kita warnain. Tengok bagus banget warnanya. Kan bisa tengok enggak? Maaf ya jelek. Ya ini cuman iseng-iseng aja sih buat vlognya yang khas. Soalnya Febia itu sangat suka banget sama warnai. Oke, kita sudah sampai segini aja, udah selesai. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share. Ya, lumayan ya, nggak terlalu bagus banget.
Jadi jangan lupa yang nonton, jangan lupa di like, subscribe. Okay. Dukung Pewitaku, dukung 1, 2, 3 go out ya. Ini cuman biasa aja. Ya udah, cuman segitu aja. Cuman segitu aja videonya. Pokoknya Pewi ingetin, jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share. Share ya kalian kalau mau. Okay. Assalamualaikum teman-teman. Bye.